selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini hari lahirnya Pancasila. Saya Mewa, Wakil Ketua Bidang Ekonomi DPD PDI Perjuangan Bangka Belitung, mengucapkan kita semua selamat hari lahir Pancasila. Tadi pagi saya sebagai Ketua DPD Bangka Tengah sudah mengikuti upacara peringati hari lahir Pancasila yang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi di ND sebagai Inspektur Upacara. Nah, hari ini di kantor DPC PDI Perjuangan Bangka Tengah ada acara screening mata katarak, mengecekkan mata oleh dokter mata, dokter umum untuk mengecekkan tensi, gula, dan sebagainya. Persiapan operasi mata katarak gratis tanggal 20 Juni di RSUD Pangkal Pinang. Hari ini khusus Pangkalan Baru, Bangka Tengah, ya, Pangkalan Baru di kantor DPC. Ibu dari desa mana? Kita sapa ya. Namang ya. Ya, ya. Ibu mau operasi yang sebelah kiri apa sebelah kanan? Oh, kiri sudah. Iya, yang dulu ya. Udah terang hasilnya yang kiri. Oh, terang ya. Bersih, Bu. Oh, anak ibu. Oh, sebelah kiri. Oh iya. Biasanya memang kiri kanan Bu, dia pecah dalam kit ya. Iya benar-benar. Benar-benar sama hasilnya ya, seperti yang pertama ya. Iya. Terima kasih ke Pak Rudianto Cai Bu. Terima kasih sama Pak Rudi sudah memperjuangkan keadilan ya. Ya, semoga sehat ya Bu, tensi tidak tinggi, gula tidak tinggi ya. Ibu siapa namanya? Ibu Sona. Mama Dato. Oh, mamanya Dato. Iya, menantu. Iyalah, pada kawan-kawan lagi Bu, oh, menak lagi pacak Bu. Walaupun telah lewat masa pendaftaran, lagi pacak. Oh, au, jadi Bu pada? Oh, au. Ya, walaupun salah mati ya ragu-ragu gitu, aplikasi katarak pedak boleh dicek dulu. Ya Bu ya? Sehat Pak Ibu ya? Bapak dari desa mana Pak? Pulau Hilir. Bapak sebelum malam soal operasi lo? Sudah juga? Sebelum malam? Oh, terang juga hasilnya? Alhamdulillah. Apa yang Bapak rasakan setelah dioperasi? Sehat Pak. Dari gangguan lo? Lebih terang lo? Jadi, Ibu hari Oh, jadi memang siku-siku, bertahap. Tapi itu nggak ada peran dulu. Kalau yang tidak kita sendiri, oh, sebelas. Jadi harapan Bapak setelah dioperasi ini, terang sempurna ya, kiri kanan. Iya. Iya, Bapak namanya siapa? Apa namanya? Aku, Bapak, tidak ada benar. Ini aku lagi, Pak. Tidak ada tinggi, tidak ada. Iya. Aku, tidak ada. Terima kasih ya, sama Bapak Rudian. Terima kasih ya, Pak. Iya. Ya, makasih ya. Ibu darahnya tinggi ya, Pak? Enggak, cuma lupa saja deh ke bule. Pasti ada yang bule ya. Bule berapa ya? Bule yang itu 1.5. Oh, 1.5. Aduh, Pak. Cuma apa saja deh ke ada pada dekat itu. Anu bypass. Udah dirinya, Pak. Tentu-tentu susunnya deh. Oh. Ini aku cat deh kemana. Tidak kayak buat lama-lama. Udah dah. Oh, jadi saran saya Bu ya, ini kan dokter ngeceknya per waktu sekarang ya Bu ya, bisa aja berubah-ubah sih badan kita. Jadi Ibu minum obat ini sesuai anjuran dari dokter. Nanti kan tanggal 20 itu operasi lagi ramai. Ibu rajin obati, Ibu ngecek Ibu kesemak pakai BPJS. Ada enggak BPJS? Ada. Itu kan Ibu kesemak lima dokter kan di. Oh, dak pepe. Ibu datang aja ke puskesmas sekalian. Dia boleh pakai di mana pun kok. Ya, sekalian ngecek. Aktif ke BPJS. Aktif ya, Pak. Ya, kok. Ya, matanya katarak kiri apa kanan? Kanan. Oh, yang kiri terang enggak? Kurang, Pak, terang. Oh. Kepaunya tahu benar lah. Gabur. Oh, iyalah mudah-mudahan nanti tanggal 20 bisa dioperasi dan hasilnya terang. Ibu juga kalau lagi operasi harus matang, oh, matang, oh, ya jangan terasap, ya, ya, jangan duduk. Ibu namanya siapa? Nuriati. Ibu Nuriati dari desa Penyak. Ya, doa kami buat ibu, semoga ibu sehat, panjang umur ya, ibu ya, ibu ya.
BPJS-nya Pak, ya, aktif. Iya. Oh, bagus kok tenisnya. Gagal Bapaknya, Mateo ya, nanti ya. Ini yang benar sehat, Bu. Oh iya, yang benar Mateo. Ini yang benar sehat. Iya. Operasi ya Bu, ya. Oh, ya.